ini namanya toolkit buat toolkit set buat nambah ban sepeda, jadi dia praktis buat dibawa-bawa ya. Jadi toolkit ini ada satu set ini di dalam tas gitu. Nah, ini di dalam tas ini dan isinya ini nih, macam-macam ini nih. Itu cocok buat dibawa pas main sepeda atau pas goes. Jadi kalau kendala bocor di jalan atau kempes di jalan tidak perlu khawatir, karena ini toolkit ini udah komplit ya. Ada pompa, ada congkelan ban, juga ada yang buat nambal bannya, juga ada kunci-kuncinya. Ini toolkit ini kudu, wajib atau mesti dipunyai oleh para goeser. Jadi ketika mereka goes kemanapun dan kena trouble di jalan soal bannya, tidak perlu khawatir lagi karena ada toolkit ini. Oke? Nah, untuk pembahasan detailnya simak videonya habis ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komentar, dan like di video ini. Check this out. Halo, good pagi, selamat morning. Kembali bertemu dengan channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Channel yang ngebahas tentang aneka spare part sepeda, tool sepeda, aksesoris sepeda, ban luar sepeda, sepeda bekas, dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, karena dengan subscribe Anda juga turut membantu membangun berkembangnya channel ini. Dan subscribe itu gratis loh. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, saya akan kembali membahas tentang tool sepeda, tool buat sepeda buat para goeser nih. Ini toolkit buat tambal ban sepeda. Jadi toolkit ini wajib buat dipunyai para goeser, karena toolkit ini apa ya, udah komplit dan praktis lagi di bawah-bawahnya. Oke, kita satu-satu nih. Kita review apa ya? Unboxing mungkin ya. Nah, ini satu-satu ini. Nah, ini di dalam ini satu tas itu ya. Di dalam satu tas ini itu udah ada komplit peralatan buat tambal ban sepeda. Salah satunya ini pompa sepedanya. Ini pompa. Nah, ini yang pertama, ini nih ya. Ini pompa mini bahan aluminium. Pompa mininya bahan aluminium ya. Ini model buat pentil besar. Nah, di sini ada juga adaptor pentil nih. Di sininya ada adaptor pentil. Ini adaptor pentil buat pentil presta atau pentil kecil ya. Nah, selain itu juga selain pompa ini ada kunci. Nah, ini ada kunci L-nya ini dari kunci 2,5 sampai 6. Nah, ini keterangan kunci L-nya. Kunci L dari 2, 2,5, 3, 4, 5, 6. Ini ukuran kunci L-nya ya. Dan ada obeng plus minus. Dan ini kunci shock 8, 9, 10. Nah, ini kunci shocknya. Ini obengnya. Nah, ini obengnya. Ini kunci shock. Nah, jadi ini toolkitnya 15 in 1. Jadi satu kunci ini ada 15 fungsi atau 15 kegunaan. Ini cukup praktis banget ya. Jadi ini udah termasuk dalam paketan yang paket tambal ban sepeda tadi. Nah, kemudian ada ini kunci juga nih. Ini kayak kunci ring ya. Ini kunci ring, di sini ada keterangannya. Ini dari kunci 8 sampai 15. Nah, ini kuncinya yang 15. Ini kayak kunci ring. Jadi ini komplit banget. Dan ini congkelan ban. Ini bannya dari plastik nih, congkelan bannya. Jadi nggak usah khawatir kalau congkelan bannya dari plastik, itu tidak akan merusak atau melukai si ban dalamnya, ataupun juga akan
menggores si rims atau velgnya ya. Nah ini, nah terakhir ini, nah ini di dalamnya terdapat ini. Nah ini lem, ini lem buat nambal sepedanya. Terus ini ada tip topnya itu yang buat nambalnya ya, buat nambalnya. Dan ini ada kayak semacam amplas, kayak semacam amplasnya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengamplas atau ban dalam yang akan dikasih lem itu kita amplas dulu biar halus, biar ada sedikit tergores, baru nanti dikasih lem, oh nanti ditempel pakai ini. Jadi ini praktis banget ya dalam satu paket ini nih. Nah ini dalam satu paket tas ini tersedia alat buat nambal ban sepeda komplit, terdiri dari pompa, kunci tool 15 in 1 ini juga ada kunci, juga ada congkelan ban, dan juga untuk penambal bannya sendiri lemnya. Jadi praktis banget. Nah ini tersedia di roda rejeki bengkel sepeda, tersedia di roda rejeki bengkel sepeda dengan harga Rp135.000 semua ya, semuanya itu Rp135.000. cocok buat dibawa-bawa pas main sepeda atau pas goes. Jadi saat ada kendala dengan bannya, kita nggak usah panik at the disco, bukan itu nama grup musik ding, kita nggak usah panik atau khawatir karena kita udah bawa tool ini. Jadi tinggal kita tangani sendiri, kita pompa dan kita tambal sendiri bannya. Oke, ini tuh sudah di roda di bengkel sepeda. Silakan yang minat bisa datang langsung ke roda rejeki bengkel sepeda. Kita ada di Gunung Putri Bogor. Alamat lengkap ada di deskripsi, kita tulis. Dan kalau mau tahu alamat lengkapnya juga bisa Google Map. Di Google Map aja, ketik aja di Google Map roda rejeki bengkel sepeda, nanti akan ada alamat lengkapnya. Oke, dan kita juga ada di online ya, kita ada di online, di kita di Bukalapak. Nah kita juga ada di Bukalapak. Nah ini link Bukalapaknya, set keluarkan link Bukalapaknya. Nah ini link Bukalapaknya. Dan selain di Bukalapak, kita juga ada di Tokopedia. Nah ini link Tokopedianya, nya ya, set keluar. Jadi silakan yang mau beli online bisa ke Bukalapak atau ke Tokopedia, atau mau langsung, misalnya mau langsung, ini juga ada WA-nya. Ini ada WA buat pemesanan. Nah, ini nomor WA-nya ya buat pemesanan. Set keluar nih nomor WA-nya. Nanti tinggal WA aja. Mau yang dipesan apa, tinggal nanti kalau mau kirim-kirim tambah ongkos kirim ya. Atau yang kalau tempat tinggalnya di dekat dengan roda rejeki bengkel sepeda, bisa memanfaatkan GoShop dari Gojek. Jadi GoShop dari Gojek itu tinggal nanti pesen, masuk ke akun GoShop, nanti cari aja roda rejeki bengkel sepeda, nanti yang mau dipesen apa, nanti dibayarin dulu sama abang Gojeknya, dan barangnya diantar langsung ke alamat, dan pembayarannya itu di tempat. Kalau pakai GoShop ya, kalau pakai GoShop pembayaran di tempat, jadi nanti tinggal harga barang dan ongkos kirim abang Gojeknya nanti bisa dibayar di tempat. Itu untuk yang dekat-dekat dengan roda rejeki bengkel sepeda, mungkin jarak-jarak 10 kiloan ya dari roda rejeki bengkel sepeda, bisa pakai GoShop. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau mau tahu tentang video lain tentang spare sepeda, aksesoris sepeda, ban luar sepeda, tool sepeda, bisa lihat di channel saya ini ya. Tinggal dicari aja, nanti ketik aja, atau lihat di playlistnya. Di playlist yang sudah saya buat juga ada. Oke. Okay. Nah, sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat.
Dan kalau bermanfaat boleh lo di share ke medsosnya. Dan untuk pertanyaan tentang spare part ini, atau tentang spare part sepeda yang lain, untuk pertanyaan atau kritik atau saran, kritik buat kita roda rezeki bengkel sepeda, dan saran-saran bisa tulis di komentar ya. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran sekali lagi bisa tulis di komentar. Oke, sekali lagi, kalau ingat spare part dan aksesoris sepeda, ingat roda rezeki bengkel sepeda. Terima kasih. Salam goes, salam sepeda.